Jika biasanya para pegawai bekerja menggunakan seragam, kali ini mereka menggunakan pakaian adat. Nah, mereka ini merupakan pegawai stasiun karantina ikan dan pengendalian mutu atau SKIPM Gorontalo. Dalam seharian, mereka melayani masyarakat dengan menggunakan pakaian adat khas Gorontalo ini. Penggunaan pakaian adat saat melayani masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka Bulan Bakti Mutu Hasil Perikanan dan untuk menjaga kearifan lokal di Gorontalo. Dalam satu minggu ke depan, 8 pegawai SKPM ini memberikan pelayanan masyarakat dengan menggunakan pakaian adat Gorontalo. Nah, pakaian adat Gorontalo ini biasa disebut piliu, yang biasa digunakan dalam acara adat atau pernikahan. Tema Bulan Bakti tahun 2019 ini adalah bagaimana mewujudkan sumber daya ikan yang bermanfaat, lestari, dan berkelanjutan. Dari Gorontalo, Tommy Pramono, Kenpi.com.